artinya tuh ada beberapa hal yang lebih baik buat nggak diungkapin gitu kan. Ya gini yang bikin banyak orang jomblo. Yo, ini guys mania. Kali ini kita mau review game Indonesia lokal. Oke. Oke, langsung aja ya. Kita cobain gamenya. My Sweet Waifu. My Sweet Waifu. Oke, kita mulai. Kita masuk ke gamenya ya. So, this is my new house. Next. Well, I love this house. Especially this room. I like it. But the wall is wet. Oh iya. Saya lupa ngasih tahu kalau developernya juga bilang kalau game ini dalam bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesianya. Kita nggak tahu kalau ada future development dia mau namain bahasa Indonesia, siapa tahu. Oke, kita lanjut. I think it will be better if the wall was blue because blue is my favorite color. Dia ngomong kalau dia suka warna biru tapi rambutnya warna merah, ya kan? Oke, lanjut. Ah, I almost forgot. Thank you for having me live in this. It means a lot to me. I'm glad my neighbor is good. So if you do, because I'm new here, will you show me around this village? Don't worry, it's okay if you don't want. Kita jual mahal dikit lah. Kalau kita jawab of course, kita kayak beneran jomblo gitu kan. Ya udah kita yes aja, kita coba. Yes, let's walk around. Really? Thanks. Okay. Good evening. Good evening. Will you be my friend? Play her message here. Okay. You can call me DJ. Okay, kita pakai DJ. Okay, DJ. Hah? Why you didn't tell me correctly? Kayaknya ini emang karena dia chatbot, dia sebenarnya masih kurang. Why? Okay, what should I call you? DJ. Nice. Nice to meet you, DJ. Haha, what's your name? Nice to meet you. Kita lihat ini statusnya. Berarti ini dia lagi happy, lagi senang, itu happy, bored, job, angry, love, sad. Oke. Terus yang di sini dislike strangers, acquaintance, friends, close friend, in a relationship, close or never, can be married, special. Oke. Jadi kalau di sini kita lihat statusnya, moodnya dia lagi apa. Terus kalau yang di sini, ini hubungan kita sama si siapa? Si Yuna. Oke. Saat ini kita masih strangers. Ya. Oke. Oke. Kita sekarang mau ngapain? Jadi di sini ada stick schedule, jadwal. Kita cobain kalau ada event. Oh ya, kita mau ngapain? Oke. Terus di sini ada gift. Ini apa nih? Ada gift, ada duit. Hai. Oke. Oke, barang-barang oke.
give duit ini buat duit kita baru 50. Play a game room and get money to split your wife. Oke. Okay. Jadi kita harus ke game room dulu buat dapetin duit buat senengin si Yuna. Minuman ada es teh, orange juice, milkshake, double tea, green tea, es kafe, cola, bonari spirit. Wait. Bonari sweet. Oke. Okay. Ini batu akik kan? Masih ingat enggak dulu si anak kecil yang dia dapat batu, dia bisa nyembuhin dicelup batu celup kan? Kalau kamu tahu apa maksudnya ini si bonari sweet atau si batu akik ini, berarti udah waktunya kamu nikah. Oke, okay? Udah waktunya kamu nikah atau kamu punya pasangan enggak jomblo. Oke. Okay? Oke, okay, kita lanjut. Let's go. Kita coba ya. Let's play a game. Do you want to play a game? Oke. Okay. Yang baru kita ngomongin tadi soal main game ya. Click the game room button to play some mini game. Oke, okay, game room. Let's play. Di sini ada fortune cookies sama Ludo Crown. Biasanya kalau Ludo dia mainnya kelamaan. Oke, okay, kita cobain fortune cookies ya. Fortune cookies, let's play this game. Oh, mini game. Novice chef, pudding, jelly, talented chef, milk, cinnamon. Oke, okay, kita berarti mulai dari yang paling atas, dari pudding. Let's play. Oke, okay, level 1 kita mulai. Buat yang belum tahu soal fortune cookies, game ini tuh kita main kata dari huruf-huruf yang ada di sini, ada opsinya di sini. Nah, ini kan ada dua nih, ada dua opsi, dua kolom, berarti kita mulai dengan dua huruf yang membentuk suatu kata. Oke, kita coba dua, berarti O sama F, off. Oke, benar. Oh ya, berarti ini emang full bahasa Inggris. Oke, then go. Oke. Nah, ini udah mulai 3, berarti kita harus bikin kata dari 3 huruf yang ada. Apa ya? Of, go, fog, fog. Oke, okay, fog. Masuk. Oke, okay, you win. Di sini ada tulisnya work hard, stay humble. Oke, okay lah. Coba next. Oke, okay, level 2. Kita masuk level 2. Off lagi coba. Oke, okay, ternyata emang ada kata yang sama. Oke. 3, 4, 6. You win. Every moment matters. Oke, okay, berarti di mini game ini, di setiap kita menang setiap levelnya, dia ngasih quotes-quotes gitulah. Lagi kita awal. Oke, okay. You win. Life is short, don't be lazy. Sudah dikasih tahu kan. Hidup itu singkat, tapi jangan malas-malesan. Tapi kenapa kita disuruh main game gitu kan? Op, ya, sip. You win. Some things are better left unsaid. Ya gini yang bikin banyak orang jomblo gitu kan. Dia bilang nih, some things are better left unsaid gitu kan. Jadi sebenarnya gini deh, artinya tuh ada beberapa hal yang lebih baik buat gak diungkapin gitu kan. Ya gini yang bikin banyak orang jomblo terus main ini game gitu kan. Oke, okay. Jadi developer emang udah ngasih brainwash buat kita buat ya udahlah, ya udah kita main game aja gitu kan. Oke, okay. Bercanda deh, bercanda. Oke, okay, next. Level 6. Berarti di sini kalau belum tahu, nih di sini levelnya dan di sini masih berapa kata buat selesain ini level. Oke. Okay. Berarti tinggal satu kata buat nyelesain level 6 ke level 7. Oke. Okay. Ada 3 lagi, kita tadi udah got, udah got, berarti dog. Bon. Wow. Ya kan?
Jadi di sini ada lagi nih, kita nggak harus pakai semua huruf yang ada, pakai semua alfabet yang ada. Gimana caranya buat menuin si kolom ini menjadi sebuah kata yang udah ada di dictionary-nya dia gitu, di kamusnya mereka gitu. Oke, kita udah selesai level 10. Oke, kita out aja ya. Kita udah dapat berapa nih? 1, 2, 2. Oke, level 11 kita coba nih home. Oh ya, ini ada opsi skip nih, ada opsi skip, berarti kita ngambil 10 dari ini nih. 1, 2, 2 koin buat nyelesain ini, ngefill ini. Kalau nggak salah kita coba tes. Kita punya 1, 2, 2, kita coba skip. Ini dia 10 poin. Oke, benar. Benar. Tadi kan kita 1, 2, 2 kurangin 10, berarti harusnya 1, 1, 2 kan. Tapi kita next dapat 1, 1, 4. Berarti yang di sini step setelahnya kita dapat 2 poin. Oke. Ya. Lah. Kita home aja lah. Oke, di sini ada duit. Oke, kita cobain. Di sini udah love nih, udah love. Lope. Tapi kita masih strangers. What? Berarti favorit ini. Iya, gitu kan. Kita cobain. Naburu, kita cobain Naburu. Good. Emangnya dia pernah lihat Naburu? Udahlah. No. Isu demo tagashite iru yo. Dia nggak suka per centimeter per second. Karena dia nggak suka, udah kita cobain lah, kita beliin sesuatu lah. Sushi, kita cobain ini ya, red velvet ya. Kita kasih. Love-nya nambah, tapi masih friends. Jadi kan nih, kamu mau nggak aku kasih jus gitu kan? Karena temen nanya gitu kan. Terus saya kan jawab nih, jus apa dulu gitu kan. Terus dia malah jawab tanya balik kan. Enak kok jusnya. Ya udah kan saya langsung jawab lagi kan. Oke, aku mau jusnya pak gitu kan. Terus dia malah jawab gini, coba tahu nggak? Jus a friend mau nggak? Stop it. Get some help. Kalau kalian mau nyobain game ini My Sweet Waifu buat support developer lokal, linknya ada di description ya. Sampai ketemu di review episode selanjutnya. Tetap pantangin aja channelnya Indo Gamers. Dan see ya.